Pemirsa, seorang kakek ditemukan tewas terbakar di kebunnya di Dusun Cirowali, Desa Waituo, Kecamatan Tadasitolu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan warga dalam kondisi tewas dengan tubuh penuh luka bakar. Pada saat kejadian, korban diduga sedang membakar sampah di kebunnya yang ditanami pohon bambu dan pohon jati. Kondisi kebun yang kering akibat kemarau membuat api dengan cepat membesar. Diduga korban kelelahan dan terjebak sehingga tidak mampu menyelamatkan diri. Polisi dan warga mengevakuasi korban ke rumah keluarga. Di mana yang bersangkutan itu awalnya membakar sampah, kemudian tidak bisa dia kendalikan api sampai yang bersangkutan meninggal di tempat.